Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi KPKK yakin eksport sektor agrikomoditi mampu meraih sekitar RM300 bilion tahun ini. Perkara tersebut disuarakan Menterinya Datuk Zuraida Kamarudin dan jelas beliau pihaknya mengekalkan sasaran tersebut menjelang penganjuran Expo dan Sidang Kemuncak Agrikomoditi Antarabangsa Malaysia 2022 selama 3 hari mulai 26 Julai ini di Pusat Pameran dan Antarabangsa Malaysia MyTech. Sasaran berkenaan adalah lebih tinggi dengan penambahan RM100 bilion berbanding nilai ekspor sebanyak RM204 bilion pada tahun lepas dan RM84 bilion pada 2020. Sidang kemuncak tersebut bakal menjadi platform yang lebih baik untuk memaparkan pencapaian sektor agrikomoditi walaupun mengalami serangan dan tekanan dari Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah berhubung dawaan buruh paksa.